Terima kasih Anda masih bersama kami, pemirsa. Dinas Ketahanan Pangan, Perikanan, Tanaman Pangan, dan Hortikultura Kabupaten Tabalong mengapresiasi keberhasilan Kelompok Tani Maju Bersama Desa Lumbang, Kecamatan Muara Uya yang telah melakukan tanam padi IP200. Keberhasilan ini diharapkan dapat meningkatkan ketersediaan pangan di Tabalong. Hal tersebut diungkapkan Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Perikanan, Tanaman Pangan, dan Hortikultura DKPPTPH Tabalong Fahrul Razi saat menghadiri syukuran panen padi IP200 Kelompok Tani Maju Bersama Desa Lumbang, Kecamatan Muara Uya pada Selasa 22 Agustus 2023. Fahrul Razi berharap penanaman padi ini dapat terus ditingkatkan sehingga dapat meningkatkan ketersediaan pangan di Tabalong. Terlebih pada musim tanam musim kemarau 2023, lahan sawah ini ditanami 3 varietas padi, yakni varietas Putri Ayu, Rojo Lele, dan Inparin Nutrizing, dengan hasil panen rata-rata sebanyak 5 ton. Kalau kita lihat itu menurut kita ada rata-ratanya cukup baik. Alhamdulillah artinya cukup berhasil, walaupun tentunya perlu lagi kita tingkatkan. Nah terutama adalah berkaitan dengan bagaimana kita walaupun sudah melakukan penanaman, misalnya ini dengan ini kan yang kedua ini. Nah ini kita sudah lakukan percepatan, alhamdulillah. Tetapi bukan hanya kita waktu tanamnya itu juga kita perhatikan, tetapi mungkin juga berkaitan dengan pupuknya, mungkin juga berkaitan dengan bagaimana kita melihat kondisi alamnya juga. Fahrul Razi berharap peningkatan dan percepatan penanaman padi di Tabalong perlu adanya dukungan dari berbagai sektor, baik dari segi irigasi atau pengairan dan lain sebagainya, sehingga diharapkan Tabalong mampu lakukan tanam 3 kali dalam setahun. Novarianti TV Tabalong melaporkan. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe channel Tabalong Hari Ini dan nyalakan pemberitahuan untuk update info. Jangan lupa juga untuk like, komen, dan share videonya.